Dunia hiburan kembali dikejutkan dengan curhatan selebgram cantik Aida Selvia. Ia mendadak viral di Instagram dan TikTok usai membongkar dugaan perselingkuhan sang suami dengan wanita yang ia sindir sebagai pelakor blon. Aida memamerkan isi ponsel diduga milik suami yang berisi informasi Open BO, yang mengejutkan, suami Aida itu diduga berselingkuh dengan wanita berambut blon dan ngamar di hotel saat sang istri hamil besar. Tak hanya itu, Aida juga mengungkapkan bahwa suaminya sering bertemu dengan banyak wanita dan pergi ke klub dengan mereka. Diketahui bahwa suaminya berbohong dengan mengatakan bahwa dia pergi kerja untuk menutupi perselingkuhannya. Bukti lain yang disertakan oleh Aida adalah foto suaminya sedang makan bersama wanita lain. Terakhir, Aida menyebutkan bahwa suaminya sering mengirimkan uang kepada selingkuhannya. Curhatan perselingkuhan suami Aida Selvia ini membuat heboh media sosial bahkan mendapatkan beragam komentar dari netizen. Netizen juga mengingatkan kepada Aida untuk tidak balik lagi kepada suaminya karena perilakunya sudah tidak bisa dimaafkan.